Kembali lagi di Pen Production, channel musik paling lupa lagi. Kembali lagi di Pen Production, channel musik paling sangar, paling original, dan paling enak-enak. Iya. Yeah. Kali ini kita akan membuat konten meme review lagi. Iya, yeah, meme review sama dua orang yang sangat lucu. Katanya lucu sih. Ini dua orang gurunya harus tidak beda. Beda, nah. Iya, beda. Oke, jadi langsung saja kita panggilkan orang terlucu di Sulawesi Selatan, Tata dan Patri. Saya Patri, teman-teman yang tadi disebut. Dan saya Tata, saya sebenarnya bukan komika, tapi disebut lucu. Mungkin orang-orang belum tahu kita dari mana. Iya, yeah, betul. Jadi kita kader. Nah, kami dari sebenarnya. Jadi di sini ada beberapa mimin ya. Ada Timping Mike. Kita tim Pink Mike itu dalam mengumpulkan mimin. Oh, ada timnya Pink Mike. Oh, ya ada. Kira cuma dua orang. Selalu mempayungi diri supaya tidak ada musuh. Jangan tahan, tahan, tahan. Saya biasa tanpa filter. Aduh. I worship Satan. Aduh. I worship Satan as my Lord and Lord as my Savior. Mungkin meme-meme yang saya dapat selama ini, yeah. Sop-sopan meme yang selama ini saya dapat, kayak yang orang Cina tinggi. Iya. Saya meme sehari-hariku tuh yang dua pentilnya, nah, tiga pentilnya. Atau muka kodok. Nah, yang muka kotak, nah, apa. Tapi, aduh ini. Apa ya? Kayak cuma kurang relate ke saya nih. Kayaknya. Ini yang disuka sama anak metal. Wah. Bagus juga ya selera humornya. Lucu mungkin. Lucu. Tapi kalau di saya mungkin kan lebih bagus fotonya di pasang. Kalau dari 1 sampai 10 10 menurut yang bikin. Ya, betul. Dari 1 sampai 10 -2. Untuk menghargai yang bikin meme, yeah, saya 13. Maksudnya min 13. Oh, kugira enggak 13. Supaya senang. Setidaknya kan berhasil kemetalannya ya. Satanisnya berhasil. Satanisnya 13. Melilir-lilir nabrak portal. Kenalin. Sangat metal. Oke, dia keras, dia keras. Anak metal, nongkrong depan kulkas Fanta. Bagus. Ternyata dia punya nasi box bang. Kita lihat bebek ya. Dia penjual nasi box. Tapi selalu saya lihat juga di TikTok dia ini. Dia penjual nasi box, dia di warteg. Kayaknya untuk abang ini, saran saya ini bang, lebih fokus menjual. Sebenarnya saya enggak tahu tuh maksudnya dia menyerang. Iya. Atau memang dia untuk diri sendiri. Ya, dia suka memang dia memang anak metal atau apa. Saya enggak terlalu mengerti maksudnya dari ini meme ini video ini. Tapi kalau misal dia menyerang lucu. Kalau untuk personal ya kembali yang ke tadi, fokus jual nasi box sama fokus pelajari pantun-pantun sama isi kulkasnya bro. Kosong kulkasnya kosong. Kita lihat. Fiskral daging. Sensor motor kalian bisa aja tulisan begitu. Susah dibaca biasa untuk orang-orang awam. Sama seperti saya sebenarnya dulu enggak bisa baca, tapi akhir-akhir ini sudah bisa baca gitu. Karena terlebih semenjak kerja kan harus ada referensi kan. Betul. Jadi Tata ini kerja di Milisimarts. Official merchandise yang ada di Makassar punya store yang akan iya yang akan mengendorse Pink Mike. Aduh. 5 video kalau saya dengar. Halo Kaiko. Ini biasa kelihatan ada di sofa-sofa yang sudah rusak. Sofa-sofa yang sudah rusak, Pak. Akar-akarnya begitu. Kayaknya yang bisa membaca ini hanya tukang sofa. Tugasnya tukang sofa selain membuat kursi, membaca. Oh, ini bisa jadi tulisan. Lucu ini. Musing di kala PPK
PPKM ini. Dia ini silent party nih, dia silent party nih. Lucu. Dari namanya saja Hexagon 666. Oh, 666. Sangat. Siap, 666. Kurang apa, kurang seram apa dia. Tapi lucu, serius. Yeah. Itu tadi penggambaran bagaimana seandainya kita nonton orang ilu. Nah, oke, betul. Yang jelas, iya. Bagaimana ketika melukis menikmati konser? Tidak peduli. Bang, awas di somasi dong. Apa? Jangan bilang gitu. Kan saya tahu editor Pink Mike baik. Suara-suara ventilanya. Asik. Yang pirang ini kenapa anda joget? Belum dia perbaiki ya? Belum. Jelas sekali mata anda ya. Lucu lagi. Kalau soal begini, logo-logo ini memang lucu, memang agak lucu sih, memang lebih enak dibahas ini. Pembantunya ini memang pembantu kelucunya ini meme sekali. Kenapa bukan begini? Tuh, kenapa harus kau cari baju yang tidak bisa dibaca? Itu maksudnya. Tapi begini, bukan saya yang bilang. Ini meme-nya bukan Bang Patri yang bilang. Masih kurang. Lucu kalau saya mungkin baru bangun. Kalau saya baru bangun biasa segar. Baru bangun sebelum tidur. Itu saya timing komedi. Jam 1 pagi mungkin bisa. Bisa. Tapi relate. Relate. Nah, tahu yang sudah bilang tadi, saya bilang tadi. Ini lucu. Saya sudah bilang tadi ini lucu, ini lucu. Nah, ini saya baru-baru sih bilang tadi. Ini lucu nih. Jadi ini lucu nih. Referensi nama-nama logo-logo nama band itu dari sofa-sofa rusak begini. Siapa yang tahu? Kita kan tidak bilang menyatakan aslinya, mungkin kayaknya mereka terinspirasi dari. Mungkin saja. Mau bikin logo band. Mau bikin logo band. Ntar kalau yang kayak begini. Banyak. Tiba-tiba lihat kursi begini kan? Iya. Oke. Kayaknya tergambar tersuges ki. Kayaknya huruf S itu deh. Iya. Nah, lihat kita huruf S ini. Otomatis ini juga hanya ada di kursi-kursi yang sofa. Iya. Yang anunya kulit toh. Kulit. Enggak mungkin motif-motif beginian ada di kursi-kursi pengantin yang ada biasa dicet di belakangnya yang punya tuh RT 4, Denuru yang punya. Enggak mungkin ada kursi plastik. Belum masuk ke dalam, Mas. Saya baru merasa ini pas kemarin pas Familia Show. Saya sementara foto nih. Tak. Ah, anjing. Tapi ini memang relate juga. Relate. Karena saya sudah rasakan memang. Saya tapi, semangat sekali datang, semangat itu hari pas. Kalau ini enggak relate untuk yang datang memang sudah kayak kacau memang. Kan ada itu biasa yang dandanannya bagaimana keluar tetap sama, cuma bedanya lebih bau. Lebih ke rasa lah. Iya, beda. Kalau menurut anda jadi kalau orang sudah mosbit dia berbau menurut anda? Tidak semua, mungkin ada yang sambil mosbit sambil semprot parfum. Kasablanca biru. Diskon di Alfamart 17.000. Saya tahu lagi harganya. Padahal di Grand Toys Serba itu 14.000. Oh, lebih murah ya di Grand Toys Serba. Ah, kereta bagus nih. Tapi saya rasa begitu memang dulu masalahnya ya toh. Iya. Kayaknya mengikuti banget nih temanku bakalan nilai sangat. Tapi aslinya kayak orang tolol. Kayak keren sekali nih itu bodohnya. Aduh. Ini saya senang sekali sama yang ini. Senang bukan ketawa aja, saya senang. Dikatain poser. Jadi begini, tapi sekarang enggak bisa dipungkiri banyak sekali pemuda-pemudi yang menggunakan cosband. Tiba-tiba pakai kalau lihat Metallica. Yo. Anjir, gila kok anjir. Pennywise. Saya dong itu. Oh. Iya, bukan. Nah, saya kira saya. Paling banyak itu Metallica, AC/DC. Ya biasa
pembeliannya mereka macam-macam. Kayaknya memang sepeda keren deh. Tapi berarti harus jangan takut dibilang imposter. Iyalah. Kan sudah karena konsekuensi memang iya. Kenyataannya imposter. Maksudnya ya kita juga enggak bisa judge atau bilang enggak apa-apa, silakan juga dengar. Silakan. Tapi masih banyak yang kayak bajunya Blackpink. Tuh yang betul-betul ku dengar. Adakah? Tanya, iya, ada bajunya Blackpink. Ada Blackpink banyak. Dan pasti lebih mahal dari baju-baju band-band metal. Iya, tapi setidaknya bentuk penghargaanmu ke band. Nah, betul. Daripada tidak menjadi orang lain, menjadi orang lain toh. Padahal kan kau memang kau dengar Blackpink toh. Iya, namanya kan yang beli Blackpink. Nah, buat saya mengangkat bibir kanan saya. Saya masih belum sih. Ya, saya kasih 7 lah. Saya masih belum. Saya masih minus 3. Ngeri. Nah, jadi bagaimana meme-nya anak metal? Lucu sih, bro. Lucu pasti. Apa di? Mungkin beda referensi. Nah, beda. Mungkin yang beda. Soalnya yang saya lihat beda rata-rata selera kayaknya ya. Iya, meme-meme politik. Meme-meme politik yang bobrok yang nah, kayak di Kroasia. Iya. Kroasia itu jelas sekali memang politiknya itu yang Modric. Yang tiba-tiba Mandzukic mau jadi presiden. Sembarangnya. Eh, jangan dulu pertanyaan juga sebelum jauh. Enak-enak itu di ping mic. Nah, ini kita yang mau tanya sebenarnya. Jadi itu enak-enak, bro, harus kau tahu adalah